Japara. Terletak di daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Japara. SMK ini merupakan SMK ke-8 di Kuningan yang telah berdiri pada tanggal 26 Januari 2010. Bersalaman di pagi hari dan melakukan pijer print merupakan awal rutinitas para murid di sekolah ini. Ini merupakan bentuk agar murid atau guru di SMK Negeri 1 Japara lebih menjaga arti silaturahmi dan diharapkan agar murid datang tepat waktu. Melaksanakan upacara bendera juga sudah menjadi rutinitas kami di sekolah ini. Karena SMK Negeri 1 Japara sangat mengharapkan dapat membentuk karakter siswa atau siswi di sekolah ini, sekaligus sebagai bentuk bela negara. SMK Negeri 1 Japara juga mempunyai visi dan misi, khususnya menjadikan SMK yang unggul baik di bidang akhlak maupun yang lainnya. Di antaranya adalah sholat duha, bintal atau bimbingan mental, dan literasi. SMK Negeri 1 Japara juga mempunyai 6 kompetensi keahlian. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan otomotif. Kompetensi ini mempelajari tentang alat transportasi yang menggunakan mesin termasuk mobil. Teknik bisnis sepeda motor. Kompetensi ini juga mempelajari tentang dasar-dasar mesin atau memahami proses-proses dasar otomotif, khususnya sepeda motor. Teknik otomasi industri. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang menerapkan sistem pengajaran yang mengarah ke bidang perakitan sistem dunia industri, khususnya berbasis otomatis. Multimedia. Multimedia merupakan kompetensi keahlian di mana para peserta didik akan dibekali ilmu desain grafis, fotografi, animasi, audio video, dan masih banyak yang lainnya. Akuntansi. Kompetensi ini biasanya mempelajari tentang ilmu keuangan, laporan keuangan, atau ilmu yang terkait lainnya. Contohnya yaitu perpajakan. Dan yang terakhir adalah bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi ini juga mempelajari tentang dasar-dasar kemampuan menjadi seorang marketing, bisnis retail, serta kemampuan praktik penjualan. Fasilitas ruangan. Ada banyak fasilitas ruangan yang dimiliki SMK Negeri 1 Japara ini. Termasuk ruang guru, ruang TU atau staf tata usaha, ruang administrasi, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang seni, ruang BK, musola, posatpam, pertokoan, dan kantin. SMK Negeri 1 Japara, di mana SMK ini telah menerapkan sistem pijer print dan ujian berbasis Android. Sekarang kita masuk ke bagian ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Japara. Yang pertama, paskibra. Begitupun pramuka, tapak suci, karate, PMR atau palang merah remaja, rohis, paduan suara, futsal, seni budaya, robotik, jurnalistik, poljar atau polisi pelajar, sispala reksa buana atau pecinta alam, dan English Club. Karena sekolah ini adalah sekolah menengah kejuruan, jadi lembaga BKK atau bursa kerja khusus sudah pasti ada atau wajib, karena lembaga ini merupakan unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja kepada semua siswa baik siswi yang ada di seluruh SMK ini. Dengan sistem pembelajaran yang efektif, SMK Negeri 1 Japara mempunyai goal setting, yaitu menciptakan lulusan yang dinamis, kompetitif, dan berdaya saing tinggi, baik di dunia usaha maupun di dunia industri.